Selamat malam para pendengar setia YouTubers Indonesia. Kembali lagi bersama saya di Real Rabu. Ya, tanpa basa-basi, kita akan langsung jawab riddle yang minggu sebelumnya, riddle 5. Ya, dan pertanyaannya adalah, ada seorang pencuri yang tertangkap dan akan dihukum mati. Namun, karena sang raja sedang berbaik hati, raja mempersilakan kepada pencuri untuk memilih sendiri cara kematiannya. Bila pencuri itu adalah Anda, cara apakah yang akan Anda pilih? Ya, saya udah lihat komen dan ada satu orang yang jawabannya tepat banget. Dan dia adalah komentar yang paling baru yang saya lihat. Oke, dan jawabannya adalah mati yang paling baik untuk dipilih adalah mati karena tua. Silahkan yang lain mau jawab apa, tapi kalau mati karena tua, berarti itu mati yang normal. Ya, nggak ada penjelasannya, hanya gitu aja. Ya, dan gak lama-lama juga kita akan langsung ke riddle selanjutnya. Seperti biasa teksnya akan keluar di layar. Riddle nomor 6. Seekor kuda diikat pada seutas tali yang panjangnya 5 meter. Kotak jeraminya berada 7 meter di depannya. Kuda tersebut mampu memakan jerami yang ada di sana tanpa merusak talinya. Mengapa bisa begitu? Saya tunggu jawabannya. Silahkan komen jawabannya, silahkan di share kalau mau ini, dan di like jika suka. Dan kita akan ketemu lagi nanti minggu depan, dan kita akan bahas riddle-nya. Selamat malam, dan dadah.